Hai, Assalamualaikum, nama Kohora and welcome back to my YouTube channel. So, untuk konten kali ini, kita akan mengulas satu set mainan iaitu Dino Chase Slot Racing daripada franchise Jurassic World iaitu movie yang keempat. So, benda ni boleh main dua orang. Kat sini dah dia bagi tahu dia punya dimension lebih kurang 1 meter panjang darab 50 cm lebar. So, tu agak luas lah. Dia ada dua kenderaan dia bagi 1992 Jeep Wrangler. Yang first atas kuning tu daripada movie yang pertama, and then yang kedua tu daripada movie yang keempat. Okay, yang ni dia akan bagi tahu apa aksesori yang akan dapat. Yang first akan dapat figure blue satu, and then Jeep Wrangler tu dua, pintu gerbang, and then seekers, controller, and then dia punya RAM tu, lepas tu dia punya track jugalah. Harga retail dia masa dia keluar dulu tahun lepas lebih kurang RM229.99. Yang ni pun sebab dia dah letak dalam discount punya item. Ni adalah license produk. So Jeep tu pun sendiri license produk and daripada Universal Studio juga. Item ni aku dapat dengan discount plus one bonus mode. So bagi aku agak berbaloi lah, bawah RM200. So lepas kita jangkau tak apa yang kita akan dapat. First controller warna kuning dengan merah punya button, and then belakang tu compartment untuk kita letak bateri. Tak silap aku bateri dia double A 2 biji. So kat sini total bateri yang korang kena pakai 4 biji lah, 2 set setiap controller. Dia punya button tu rasa smooth. Ni dia punya wire terminal dia yang kita nak cucuk positif negatif. So dua-dua sama je, nanti kita cucuk dekat dia punya track slot tu. Dan ni pula dia datang dengan ni dia punya track lah. Kat situ dah ada bagi stiker yang nanti kita perlu tampal kat pintu gerbang tu. Yang ni dia punya pintu gerbang punya stand, bagi 2 biji. And then ni dia punya apa orang cakap, dia ada macam effect flyover sebab track tu bentuk 8. So yang satu lagi dia akan overlap, kita akan guna ni untuk stack. Ni dia punya pintu gerbang dia pula, dia datang kosong je macam tu. So kita kena apply stiker lah supaya nampak lebih menarik. So dalam set ni juga dia bagi ada satu kotak. Dalam kotak ni sebenarnya apa yang kita ada adalah satu figura blue. Yang ni dia tak ada join lah. So dia just memang totally statue yang kita nak buat hiasan kat tepi tu. So item terakhir dia ada bagi pack drop. Dia bagi dua jenis. Yang ni dalam Jurassic World yang nombor 4 tu, filem tu. Yang ni pula dia bagi macam depan tu yang sebelum kemusnahan tu. Yang belakang ni dia punya lepas dia musnah tu lah. Dia macam penceritaan daripada awal filem, akhir filem. Drop yang satu lagi ni pun sama juga macam konsep yang backdrop satu tu. Dia penceritaan daripada awal sebelum gunung berapi tu meletus hingga ke akhir filem. Yang ni tak silap aku dalam Jurassic World Dominion yang mana dia orang patah balik untuk ambil T-Rex tu. Dan dalam ni komponen yang paling penting lah, iaitu dia punya Jeep Wrangler tu. So seperti yang aku cakap tadi, Jeep ni daripada filem yang pertama, tayar dia memang boleh roll, ada decal nombor 18 kat situ. Belakang ni dia punya motor, and then depan ni dia punya contact lah. Kalau tengok terminal tu yang bekas untuk track, dari segi perincian aku suka sebab tengok dia punya even beberapa lampu depan tu pun memang ada warna. Ni dia punya tayar spare, dan belah kanan dia pula. So Jeep satu lagi kalau tak silap rasa model sama dia, cuma yang bezakan nombor kat tepi tu lah, nombor 93, and then dia punya diskut warna dia kelabu dan juga biru gelap. Biru gelap, biru muda. Sama juga bahagian bawah lain semua sama. Sebab slot racing ni memang dia akan keluarkan dua kereta yang mempunyai speed yang sama. Tak silap aku, aku pun tak faham juga konsep dia, yang mana akan membezakan yang laju ataupun yang slow. Kalau nak dibandingkan dengan permainan kereta kawalan jauh, dia bergantung kepada skill dan kadang-kadang motor tu sendiri boleh jadi penyebab. Apa-apa pun, jom kita assemble dulu. So lepas kita dah assemble semua, yang penting sekali kalau nak gerak kena pasang bateri lah. Nama pun remote control kan. So lepas dah pasang tu kita cucuk pula dia punya terminal.
Okey, satu set terminal yang belah kiri ni untuk satu track, and then untuk satu lagi controller korang pasang je lah kat sebelah tu. Lepas tu kita letak pula dia punya kereta tu, and then kita test. Sebenarnya aku tak baca manual, bila aku test reverse pula, so terminal tu salah, aku kena perbetulkan dulu. And then sekarang aku dah perbetulkan, masa untuk kita run. Okey, tengok yang warna biru ni memang agak laju lah. Then kita kena test pula yang warna kuning sebab kita dah pasang battery. So kita test pula track yang satu lagi dengan kereta satu lagi. Cuma yang ni aku nampak agak slow sikit sebab salah satu daripada bateri tu aku tak pakai yang baru, aku tak cukup bateri baru. So dia agak slow sikit. Aku rasa faktor nak membezakan tu hanyalah bateri. So ni lah total setup dia. Nampak peti kubang kat situ, korang kena apply stiker kat tepi-tepi tu. Track ni cuma yang hujung ni aku nampak macam tak berapa nak kemas sikit, mungkin sebab aku salah pasang kot dia punya RAM tu. So tengok je lah nanti macam apa kata korang pasal set ni, berbaloi atau tidak. Untuk harga 2 atau lebih, jangan lupa klik subscribe. Assalamualaikum.